Ibu, kenapa sih ibu marahin sama ayah? Kenapa ibu gak balikan sama ayah? Diam dong. Kejurnya bisa diam. Papa mau... mau malam ini tidur di luar. Nurut, Sophie. Jelas. Iya, Bu. Maafin aku udah bikin ibu sedih. Yaudah. Ibu. Apa lagi sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kejora. Kejora? Kejora. Kejora. Bangun, bangun. Nak, bangun. Bangun, nak. Kejora. Kejora, bangun. Kejora. Kejora, bangun. Ya Allah, semoga Kejora baik-baik aja. Aku yakin banget kalau Sinta itu bukan ibu yang baik untuk dia. Jadi gimana, Dok? Anak saya sakit apa ya, Dok? Jadi anak ibu mengalami Demon Big Disease. Apa, Dok? Niman apa? Itu apaan, Dok? Itu penyakit langka, Bu. Tapi saya nggak pernah dengar, Dok. Anak ibu lama-kelamaan akan kehilangan memori. Dan dia tidak bisa mengenali siapapun yang ada di dekatnya, Bu. Bukan itu saja, Bu. Karena gangguan saraf, anak ibu akan mengalami kelumpuhan sedikit demi sedikit. Dan sampai akhirnya akan mengalami lumpuh total. Ribet banget sih. Pakai acara sakit. Ini kenapa tuh anak jadi penyakitan sih? Aduh, nambahin beban dong nih. Gimana dong? Terus berarti intinya itu warisan cuma untuk berobat doang dong. Sama biaya rumah sakit. Aduh, enggak. Aduh, gimana nih? Sakit ya. Ibu gak boleh tahu kalau aku sakit. Aku harus cepat-cepat kabur.
kamu lewat jendela aja deh. Kejora! Kejora! Kejora mau kemana? Kamu jangan kemana-mana ya. Selalu di samping ibu, ya nak? Jadi ibu udah tahu kalau aku sakit parah. Ibu gak peduli, nak. Yang penting ibu mau Kejora di samping ibu terus. Janjinya, sayang. Akan selalu di sisi kamu Kejora sampai warisan kamu jadi milik ibu. Kejora, Kejora. Habis itu ibu enggak perlu kamu lagi di sini.